teman-teman. Salam sehat dan ceria. Semoga teman-teman tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Hari ini kita akan menyimak cerita berjudul Bentang Alam di Sekitar Kita. Setelah mendengar cerita tersebut, teman-teman diharapkan dapat menceritakan kembali kisah tersebut ya. Oh iya, kita juga akan mengetahui tentang keunikan alam Indonesia. Misalnya, anggrek hitam dan si mantel emas. Dan satu lagi nih, kita akan belajar membaca puisi yang benar dan juga jalan-jalan ke museum. Yuk, kita saksikan video ini bersama-sama. Kok belum kelihatan ya, Pak Jurumudi? Wah, ternyata teman-teman di rumah sudah pada hadir. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Eh iya, kalian lihat Bapak Jurumudi tidak di sini. Namanya Pak Simon, tingginya segini. Orangnya baik, suaranya besar. Oh, belum ya? Padahal kita sudah janjian di sini loh. Apa aku salah hari ya? Hari ini hari apa sih teman-teman? Oh iya benar-benar, hari ini hari Rabu kan? Ya sudah, tidak apa-apa. Pasti Pak Simon sebentar lagi akan muncul. Ya sudah, kita tunggu saja yuk. Eh iya, teman-teman, kita belum berkenalan ya? Namaku Daniel. Aku tinggal di Pulau Samosir yang ada di Pulau Sumatera. Dan ini Danau Toba. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bentang alam. Bentang alam itu apa ya? Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Setiap daerah memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Bentang alam dapat berupa pegunungan, pantai, dan laut. Sungai, danau, gurun, bukit, dan lainnya. Nah, dari contoh-contoh tadi, aku jadi penasaran deh. Teman-teman, sebutkan ya dua bentang alam yang ada di tempat tinggalmu. Lalu, gambarkan di sebuah kertas. Aku juga pengen coba, ntar aku tunjukkan hasilnya. Sebutkan dua bentang alam yang ada di pulaumu, lalu gambarkan. Nah, ini ada gambar bentang alam yang aku buat. Danau dan bukit. Gambar teman-teman mana? Wah, bagus-bagus. Nanti bisa ditambahin pakai spidol atau pensil warna juga boleh loh. Biar makin mantap. Halo Daniel, apa kabar? Daniel tidak menunggu lama kan? Tidak apa-apa kok Pak Simon. Aku juga nunggu sambil menggambar ini. Ayo Daniel, kita naik ke perahu. Nah, sekarang kita sudah berada di perahu. Pak Simon, aku mau nanya. Sebenarnya sulit gak sih jadi jurumudi? Sepertinya aku ingin menjadi jurumudi juga seperti Pak Simon. Sebagai jurumudi, Daniel harus paham tentang arah mata angin. Dan juga dekat dengan alam. Saya ada ide nih, biar makin seru, kita tebak bentang alam di Indonesia yuk. Nah, ini bentang alam apa Daniel? Gunung, tapi di mana ya? Ini Gunung Bromo, di pulau? Jawa! Betul, tepatnya di Jawa Timur. Lalu ini? Taman Laut Pak Simon. Benar Daniel, ini Taman Laut Bunaken. Tahu di mana itu Bunaken? Sulawesi, Sulawesi Utara. Betul ya Pak? Betul. Nah, kalau foto ini nih, bentang alam apa dan di pulau apa? Ini sepertinya sih sungai Pak. Benar lagi, ini adalah Sungai Mahakam. Di? Aku tahu,
Benar. Wah, Daniel pasti suka membaca ya. Banyak juga bentang alam di Indonesia yang Daniel tahu. Iya Pak, kalau gitu kita menyimak bacaan dulu gimana? Teman-teman setuju? Kalau begitu, mari kita simak cerita ini. Jerry Ken Penyelamat. Rumah Daniel terletak di sebuah pulau. Daniel selalu pergi ke sekolah naik perahu. Berikan jerry can ini kepada Bibi ya, kata Mama. Ya Mama, jawab Daniel. Michael sudah menunggu Daniel di depan rumah. Michael membantu Daniel membawa jerry can. Cuaca di dermaga agak mendung disertai gerimis. Perahu untuk menyeberang akhirnya datang. Tadi mesin perahu mengalami gangguan, kata juru mudi. Mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, mesin perahu tiba-tiba mati. Juru mudi berusaha menghidupkan mesin perahu. Mesin perahu belum juga hidup. Perahu sesekali oleng karena terombang-ambing oleh ombak. Hujan turun sangat deras disertai angin kencang. Perahu semakin goyang. Perahu mulai terisi air. Semua penumpang ketakutan. Mereka menguras air dalam perahu. Ombak semakin kuat. Perahu oleng dan air kembali masuk. Juru mudi mulai khawatir. Saya seharusnya memastikan mesin dalam kondisi baik, katanya. Ternyata perahu ini tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan. Angin bertiup semakin kencang sehingga perahu miring. Muatan perahu terlalu berat karena penuh dengan air. Akhirnya perahu terbalik. Semua penumpang tercebur dan berteriak meminta tolong. Daniel melemparkan jeriken ke arah mereka. Semua penumpang memeluk jeriken sebagai pelampung. Jeriken menyelamatkan kita. Terima kasih Daniel, teriak Michael. Mereka sampai di depan sekolah dengan selamat. Juru mudi berjanji untuk melengkapi perahu dengan ban pelampung. Perahu pun tidak akan menyeberang bila cuaca buruk. Daniel, ayo kita duduk di sini. Ada juga ya Pak, menyimak cerita sambil berperahu. Supaya makin menarik, kita tanya jawab cerita yuk Daniel yuk. Ini dia yang Daniel dan teman-teman nantikan dari tadi. Kita mulai ya. Apa judul dari cerita tadi? Jerikan penyelamat. Lalu siapa saja yang ada di cerita tadi? Ada aku, ibu, Michael, Pak Simon, dan teman-teman sekolah kami, Pak. Lalu kenapa Daniel saat itu membawa jerigen ke atas perahu? Jadi, awalnya sebelum pergi, ibuku menitipkan jerigen ini untuk diberikan ke Bibi. Michael, temanku, membantu aku membawa jerigen itu, Pak. Iya. Lalu? Di tengah perjalanan, mesin mati dan mendadak hujan. Angin kencang. Lalu, perahu mulai terisi dengan air. Benar. Maaf ya, Daniel. Hari itu Bapak kurang memperhatikan cuaca dan mesin perahu. Ditambah lagi, perangkat keselamatan juga tertinggal, Daniel. Akhirnya perahu terbalik. Semua tercemplung, tapi aku dan Michael masih pegang jerikan itu. Dan tiba-tiba muncul ide, akhirnya jerikan itu dijadikan pelampung. Makanya aku lemparkan jerikan itu ke teman-teman. Dan kita semua selamat deh berkat jerikan itu. Memang pas sekali judul cerita ini, jerigen penyelamat. Nah sekarang kita latihan sekali lagi dari cerita ini. Daniel mau ya? Mau Pak. Perbaiki kata acak ini. Nah, di perjalanan
tengah. Perahu, mesin, mati, tiba-tiba. Di tengah perjalanan, perahu, salah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mesin perahu mati. Bagus. Kalau ini, semua tercebur. Penumpang dan minta berteriak tolong. Semua penumpang tercebur dan berteriak minta tolong. Dan yang terakhir, jerigen. Kita menyelamatkan. Kasih, terima. Daniel, Michael. Terakhir teriak. Ini harusnya jerigen menyelamatkan kita. Terima kasih Daniel, teriak Michael. Benar. Berarti Daniel dan teman-teman di rumah sudah benar-benar menyimak. Nah, seperti biasa kita mau baca 5 kata dulu ya. Asik, balima. Teman-teman, kita bacakan 5 kata ini dengan lantang ya. Siap? 1, 2, 3. Makan bermain sambil malam sendiri. Kali ini katanya kita acak. Oke Pak Simon. Ayo teman-teman siap ya. Sambil bermain sendiri makan malam. Bagus, sesuai semuanya. Loh, ada apa Daniel? Sebenarnya dari tadi Daniel itu penasaran. Pak Simon, bantu aku mengira ya. Boleh. Mengira apa? Nah, itu dia. Teman-teman, tebak ya. Apa sih barang di dalam perahu yang mau aku ukur? Petunjuknya adalah sebuah alat agar perahu bisa jalan. Hayo, apa? Nah, gimana teman-teman? Udah tahu jawabannya? Gampang kan jawabannya? Ya, tepat sekali, alat dayung. Oh, maksudnya Daniel mau mengira ukuran dayung ini? Iya, Pak. Baik, sebelumnya Daniel ingat dulu ya. Tinggi Bapak adalah 170 cm. Lalu Daniel lihat, perbandingan tinggi Bapak dengan alat dayung ini samakah atau tidak? Dayungnya jauh lebih pendek, Pak. Benar. Sekarang giliran kita bandingkan tinggi Daniel dengan dayung ini. Wah, hampir sama, Pak. Tinggi tubuhku dengan dayung itu. Benar lagi. Daniel tahu tinggi tubuh Daniel berapa? Terakhir Mama bilang tinggiku 120 cm, Pak. Oke, berarti kira-kira panjang dayung ini lebih dekat ke 120 cm ataukah 170 cm? Tentunya lebih dekat 120 cm dong, Pak. Seperti tinggi aku. Sekarang kita ukur pakai meteran ya. Coba Daniel baca angka di meteran ini. 115 cm. Wah, beda, Pak. Ternyata dengan tinggiku. Berarti selisihnya... Selisih 5 cm saja. Nah, tidak apa-apa kalau belum tepat. Tapi perkiraan Daniel sudah benar. Dayung ini lebih dekat ke tinggi badan Daniel daripada ke tinggi badan Bapak. Itu sudah bagus. Tinggal latihan ya. Iya, Pak. Caranya menentukan arah mata angin bagaimana, Pak? Yang penting Daniel selalu ingat di mana matahari terbit dan di mana matahari terbenam. Coba sekarang kita berdiri dulu.
Nah, matahari akan selalu terbit dari timur. Nah, dan terbenam dari barat. Timur, barat. Jika timur ada di kanan, maka utara ada di depan. Nah, jika utara ada di depan kita, maka selatan ada di belakang kita. Utara, selatan. Nah, supaya lebih paham, kita latihan dengan melihat peta lengkap. Jadi, mata anginnya biar tahu. Yuk. Ayo, Pak. Tapi di mana? Coba Daniel jentikan jari. Lalu kedipkan mata. 3 kali ya. 1, 2, 3. Wah, ini kan ruang kelas aku di sekolah. Hebat. Nah, coba lihat itu di papan tulis ada apa. Nah, ada peta Indonesia kan? Ini apa? Lalu ada kan simbol mata angin di situ tuh? Ini apa? Betul. Huruf U untuk utara. Nah, T untuk timur. S untuk selatan. Nah, dan B untuk apa? Barat. Betul. Sekarang Bapak mau tanya. Pulau tempat tinggal kita terletaknya itu ada di mana? Kita itu tinggal di Pulau Samosir. Di Pulau Sumatera, Pak. Kalau begitu, di sebelah timur Pulau Sumatera adalah, sambil lihat petunjuk mata angin ya. Timur, berarti ini Pak, Pulau Kalimantan. Bagus. Lalu, di sebelah selatan Pulau Kalimantan adalah? Pulau Jawa. Sekarang, tunjuk ke pulau paling timur di peta ini nih. Ini Pak, Papua. Benar. Di sebelah baratnya Pulau Papua adalah? Ini Pak, tapi ini pulau apa ya? Itu namanya Kepulauan Maluku. Kenapa disebut kepulauan, Pak? Nah, jadi karena dia terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil yang dipisahkan oleh bentang alam laut, Daniel. Oh. Sekarang kita latihan lagi dengar gambar peta lain yuk. Boleh, Pak. Jentikan jari dan berkedip lagi enggak? Nah, kali ini kita coba dengan tepuk tangan 1 kali. Kita hitung. 1, 2, 3. Wah, berhasil, Pak. Petanya sudah berubah. Sekarang kita sama-sama jawab pertanyaan berikut ya. Nah, teman-teman di rumah juga boleh ikut menjawab ya. Coba lihat ke sebelah barat papan tulis ini. Ayo, di manakah sebelah barat? Coba kita sama-sama jawab ya. A. Sebelah utara kantor kelurahan adalah? Toko. Benar. Lalu sebelah timur kantor kelurahan adalah? Sekolah. Bagus, Daniel. Nah, lalu sebelah selatan rumah adalah? Sekolah. Tepat sekali. Sekarang kita latih tentang rute yang tadi ya. Lokasi pria berbaju merah di mana, Daniel? D2, Pak. Bagus. Sekarang bagaimana rute dari pria berbaju merah menuju harta karun? Berarti dari D2 ke G4 rutenya adalah 1, 2 kotak ke utara, lalu 1, 2, 3 ke arah timur. Betul sekali. Sekarang kita coba rute dari pria baju biru ke arah harta karun. Berarti dari B5 ke G4 ini rutenya adalah 1 kotak ke arah selatan, 5 kotak ke arah timur. Selamat, Daniel. Kamu sudah paham soal jarak, rute, dan arah mata angin. Hebat. Yeay!
teman-teman, bagaimana proyek model gunung berapi kalian? Kemarin teman-teman sudah siapkan kan alat dan bahan-bahannya? Nah, hari ini kita akan coba membuatnya. Pertama, kita akan buat adonan bubur kertas untuk model gunung berapi. Pertama-tama, kalian harus menggunting-gunting kertas koran yang sudah ada. Harus digunting sampai kecil ya, lalu masukkan ke dalam baskom. Kemudian siram menggunakan air hangat, penuhi sampai bibir baskom. Habis itu taburi rendaman dengan 1-2 sendok garam. Supaya apa? Supaya rendamannya kertas ini tidak mudah busuk. Nah, sekarang sudah jadi deh adonannya. Setelah ini, kalian harus membiarkan rendaman ini selama 2 hari dan 2 malam. Lalu, setelahnya baru kalian bentuk sesuai bentuk model gunung berapi. Tunggu. Ternyata aku punya adonannya yang siap dibentuk. Tada! Kalau udah kayak gini, tinggal bentuk. Kalau lupa bentuknya, kalian boleh lihat lagi kok gambar model gunung berapi yang udah kalian buat di buku jurnal kemarin loh. Sebentar ya, aku bikin dulu. Nah, ini dia. Masih belum sempurna sih. Besok lusa kita warnain lagi ya, biar makin bagus. Oh iya, besok juga aku akan tunjukkan video cara aku membuat peta panduan wisata Kota Tua. Sampai situ dulu ya teman-teman. Aku mau berpetualang dulu. Tetap semangat mengerjakan proyek akhir minggunya. Sampai besok, dadah! Jadi bagaimana Daniel? Masih kepingin jadi juru mudi seperti Bapak? Iya Pak, setelah belajar tentang mata angin, rute, dan juga bentang alam ini, Daniel makin pede nih Pak. Kalau banyak salah juga, gak apa-apa ya Pak? Ya gak apa-apa, salah itu juga bentuk belajar Daniel. Jadi gak perlu takut salah. Yang penting ada niat memperbaiki kesalahannya supaya bisa lebih baik. Begitu. Oke, siap Pak Juru Mudi. Aku jadi nggak sabar, pengen ikut belajar besok. Nah, besok ada 2 sahabat pena yang akan menemani kalian belajar. Oh, aku tahu. Marta dan Dewi ya, Pak? Betul. Wah, bakalan seru nih besok. Kalau gitu, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Jangan lupa istirahat dan makan yang cukup. Juga berdoa dan berolahraga. Dadah! Dadah! Sampai jumpa! Nah teman-teman di rumah, itulah tadi kisah tentang Daniel dan Pak Simon serta kegiatan mereka hari ini. Sampai jumpa di cerita dan pelajaran berikutnya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Dadah!